استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على ما نوى شيخنا ونوى سلفنا الصالح الى حضره النبي وال النبي خصوصا الى روحي حبيب عثمان بن عبد الله بن عقل بن يحيى ثم الى روح شيخنا العارف بالله ابي محمد امين بدل اسكم بالعنصر ثم الى ارواح جميع مشايخنا ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله أبشرنا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا المسلمين بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا الجنة مع أمي وصحابك وتعذب بالدنيا في البرزة وفي الآخرة وعلى من هو شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين آمين حكم شرعي artinya hukum syar'i yaitu perintah Allah dengan perbuatan mukallaf karena memberatkan perintahan, maka dikata ini khitab taklif. Yang kedua, menentukan sebab atau syarat atau mani', maka itu dikata khitabul wad'i, yakni ditaruh atau ditetapkan oleh Allah Ta'ala hukum itu. Maka terbahagilah hukum syarak dengan dua makna ini atas tujuh bahagian. Yang pertama, wajib. Arti wajib barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Sunnat artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Haram, barang yang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut kepada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita surataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bi ghairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali pula kita mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada kita umat manusia melalui rasul-rasulnya, menetapkan hukum, menetapkan ketentuan kepada kita. Hikmahnya apa? Agar kita ini berbeda daripada binatang. Agar kita ini lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Ya lah. Nah,
Sebab apabila hukum itu tidak ditetapkan, hukum itu tidak diatur, maka tidak ubahnya hidup kita ini seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Ya lah. Nah, oleh karena itu orang-orang yang dikatakan oleh Allah mereka punya mata tapi kada bisa menggunakan matanya dalam artian melihat-lihat kebesaran dan kebaikan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat janji-janji Allah lah, baik janji surga bagi orang yang taat, janji neraka bagi orang yang maksiat, orang kafir dan sebagainya. Mereka punya hati, punya pikiran, tapi tidak pernah memikirkan untuk apa diciptakan Allah. Nah, orang yang seperti ini zahirnya makhluk manusia, tapi hakikatnya binatang. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya. Untuk apa? Agar rasul-rasul ini memberikan contoh. Memberikan bagaimana cara kita sebagai hamba Allah. Baik beribadat, nang pardu, nang sunat dan sebagainya. Agar sekali lagi kita ini berbeda lah darajatnya daripada binatang. Bahkan orang yang takwa kepada Allah dengan benar, menjauhi larangan Allah dengan benar, maka orang itu bisa derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu maka sekali lagi Allah menetapkan perintah. Perintah itu memang berat bagi nafsu. Lah, bagi nafsu memang berat. Tetapi kalau orang sudah memiliki ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan dengan ikhlas karena Allah, maka semakin ilmu itu diamalkan, semakin sering diamalkan, Allah akan memberikan kecintaan. Allah akan memberikan kesenangan. Allah akan memberikan ketenangan di dalam beribadat. Oleh karena itu, kadang-kadang bila tertinggal ibadat, malah risau. Malah kada nyaman, malah kada tenang. Walaupun leh mak sidin tujar kawaja beribadat betetang malaman, kada uyuh kah, kada lapah kah, itu bagi kita. Nang kita terbiasa sudah hampir semalaman guring. Tapi seperti orang yang seperti itu, orang-orang yang ya orang-orang dikasihi Allah, malah mereka makin banyak ibadah, makin hati makin gembira, hati makin senang, hati ini makin ya kada kawa dibayangkan kecuali mereka yang merasakan. Oleh karena itu dikatakan man lam yazuk lam yadri. Barang siapa kada merasa kada tahu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi lah Allah menetapkan perintah itu memang untuk apa? Kita ini membiasakan untuk mengalahkan nafsu, jangan sampai nafsu kita seperti nafsunya binatang. Nah, oleh karena itu ditentukanlah hukum itu, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, makruh, mubah, sahih, batal. Nah, lalu yang pertama, wajib barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Nah, contohnya sembahyang, ya kan? Sembahyang lima waktu tuh. Itu wajib hukumnya. Artinya bila kita kerjakan lah, tentu nengaran ibadat itu kan ada syarat dan rukunnya. Nah, kalau kita belajar syaratnya kayak apa, rukunnya apa-apa, kemudian kita gawi, tentu syaratnya pula menggawi itu lah disyaratkan supaya diterima ikhlas.
ikhlas itu sambatan bahasa kitanya karena Allah. Iya kah? Ngaran ikhlas itu sambatan bahasa kitanya karena Allah. Apa maksud karena Allah? Artinya pertama kita sadar nang memerintahkan kita siapa salat tuh. Allah. Satu. Nah, jadi perintah itu jadi digawi ini perintah Allah. Nah, kita sebagai ciptaannya, sebagai hambanya, lah, maka wajar benar kalau kita mengabdi kepadanya. Wajar benar kalau kita mau tunduk dan patuh kepadanya. Makanya begitu diwajibkan, siap. Siap, kadada istilah nang apa-apa lagi. Makanya, lah, kesiapan kita itu malah senang sholat itu diperdukan. Kenapa senang? Karena tujuan Tuhan, nah, hikmahnya Tuhan menetapkan, mewajibkan sholat itu agar apa? Ya tadi kan supaya kita beda lah daripada binatang. Yang kedua, Allah janjikan orang yang beribadat, yang taat kepadanya, yang mengerjakan yang diwajibkannya, maka Allah menjanjikan surga. Orang yang mengerjakan yang pardu-pardu dengan menunaikan syarat dan rukunnya serta ikhlas mengerjakannya karena Allah tadi, maka orang itu diberi titel muqarrabin. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhan wa rayhanu wa jannatu na'im. Adapun orang-orang yang muqarrabin, orang yang mengerjakan yang dipardukan oleh Allah karena Allah, lah semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, maka orang itu diberi titel muqarrabin. Apa hadiahnya orang muqarrabin? Farauhu. Mereka gembira, mereka senang. Walaupun kita melihat apa lapahnya, uyuhnya, itu ujar kita karena kita belum masuk ke situ perasaan kita. Wa royhanun, royhan itu asal katanya bau harum. Artinya orang yang mengerjakan yang dipardukan Allah, hatinya lapang, lalu timbul di jaka bepender-pendernya itu senang, jaka berpikir pikirannya itu baik, jaka apapun menjadi bagus, rauhun. Parahu wa royhan, royhan. Royhan ini bau apa lah. Jika kita berminyak harum tuh bukan kita aja yang harum, tapi yang dihiga-higa pun kena harumnya. Lalu ketujuh memberi nasihat orang lain. Ketujuh mengajak kebaikan. Ini royhan. Wa jannatu na'im, dan akan diberikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Eh? Ya kah? Nah, tapi tadi nang dikerjakan nang pardu-pardu karena Allah. Kalau guru bahari ujar sidin kayak ini jaikam supaya nyaman. Lah, ini berhubung kita belum lagi masuk ke tauhidnya. Lah, kita jasidin kita pandang bahwa diri kita hasil daripada kasih sayang Allah. Artinya Allah menciptakan kita ini karena kasih sayangnya. Ngarannya rahmat. Pengarannya rahmat. Jadi diri kita ini seikungan rahmat. Nah kemudian kita belajar dapat ilmu. Ilmu pun rahmat juga. Nah, dua doh rahmat adalah. Jadi diri kita seikung rahmat. Kemudian ilmu kita rahmat. Lalu kita menggawi itu pun rahmat Allah juga. Artinya Allah bersifat kasih sayang itu menolongi kita beribadat. Sampai tuntung ibadat itu pun rahmat juga. Paham lebihan lah. Jadi, kada di luar dari rahmat Allah. Misal kayak ini nah. Allahu Akbar. Mengangkat tangan ini, siapa yang menolong? Hah? Allah, berarti rahmat. Lalu ucapan Allahu Akbar, siapa yang menolongi? Rahmat lagi. Jadi diri kita rahmat Allah, menggawinya pun rahmat Allah. Ucapan Allahu Akbar itu pun rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah lagi.
الحمد لله رب العالمين رحمة الله لكي ها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين rahmat Allah lagi. Terus dia yang diingat rahmat Allah. Akhirnya kalau makin banyak ibadat yang kita lakukan, yang kita pandang rahmat Allah, akhirnya keluh lisan kita ini. Kada kawal lagi apa ya bahasa kita anu apalah. Ha? Rahmat terus dan ter. Akhirnya kada kawal lagi kita menyebut lawan muntung model kayak nah itu. Itu sudah masuk zaukiahnya. Kalau sudah masuk zaukiahnya, oh berarti aku ini kadada lain hanya rahmat Allah. Ini sudah surga kita dapatkan, ngarannya surga ma'rifat ngarannya. Ini sebenarnya bukan kita meunting itu, kita beribadat bukan. Tapi yang kita cari ini kan redonya Allah. Yang kita cari ini kan rahmat Allah. Di mana rahmat Allah, itulah ibadah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu qarib. Nampak jelas dekat. Di mana dekatnya? Dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu rahmat Allah. Kebaikannya pun rahmat Allah. Coba pian. Dua rakaat aja kayak itu pian sembahyang. Ingat rahmat Allah aja. Jangan mengingat yang itulah itu. Macam-macam. Cuman kita ini kadang-kadang terus terang dia. Kenapa kada mengingat rahmat Allah? Karena begitu Allahu Akbar, parut berbunyi gerok. Nah, padih parut nih. Bau pisang goreng pulang lewat. Pisang goreng ini susu panas-panas. Apa nih hilang tahunya? Kopi susu. Nah, laluai. Nah, hati. Ya. Hah? Sampai 2 biji pisang goreng ini. Padahal seorang sembahyang. Nah, lalu kada didapatkan kelezatan. Karena hati ini bukan Allah. Bukan rahmat Allah yang dituju. Ya kan? Nah, makanya kita tadi kan baca Ratibul Haddad. Baca Ratibul Haddad. Itu jaka kawat kita rutinakan tiap hari. Barang aja pagi aja kah dibaca terserah aja atau sore aja kah atau apalagi engkau pagi sore. Kenapa? Karena wiritan-wiritan tuh wiritan ngarannya amaliah tuh. Bila kita baca disitulah warid ada. Warid tuh artinya lah ilham Allah kepada kita tuh akan timbul. Ilham-ilham madat-madat kebaikan sebab apa ngarannya wirid-wiritan Ratibul Haddad itu amalan Rasulullah. Orang yang mengamalkan Ratibul Haddad sama mengamalkan amalan Rasulullah. Nah, satu aja bila dapat kita nang dari sekian banyak amalan yang dari Ratibul Haddad tadi, satu aja kita dapat, insya Allah selamat kita. Contoh, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Apa tadi? Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam ya kah? Nah, ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Amitna matiakan ulun ala dinil Islam atas agama is. Apa itu Islam? Tunduk dan menyerah kepada Allah. Kada mudah mengeluh, kada mudah bemamai, kada mudah nang buruk sangka dan sebagainya. Sebab buruk sangka itu bukan ajaran Islam. Mengeluh itu bukan ajaran Islam. Timbul kepasrahan di dalam hati. Disitulah ridho Allah akan didapat. Ujungnya kan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, ulun minta ridho lawan surga lawan pian nih. Ulun minta ridho pian dan minta surga pian. Tapi pamamayan. Orangnya pamamayan. Minta ridho Allah, minta surga Allah. Sedikit aja lampu pajah. Bah, bangsat benar. PLN nih, kenapa? Kada tahu panas nih. Nah, sedikit mengeluh. Di mana ridho Allah? Makanya dalam hadis itu kan, lah, man radiya falahu ridho, wa man sakita falahu sukhtu. Aw kama qala, barang siapa ridho, senang aja menerima keadaan,
Karena kadang mungkin juga selamanya seperti itu. Lampu pajah, paling 2-3 jam pajah, nang balik kita harus berapa jam? Cuma patuh bengeluh, ada kawai. Hanya pajak satu mat. Duh, bayar listrik larang. Ayam dah. Itu mulai dah terstres masuk. Dapatnya pulang hantu masuk. Ya, yeah, aja hantu. Bungulan nyom, anu, bayar balang larang lah teh. Maka ini lampu pajak terus misal. Nah, lalu je timbul was-was macam-macam. Dapat pulang bini. Apa banyak kam ni jar? Pindah nangkai cacing lah beram. Paginya besarik lalu. Bini pada kan laki kayak cacing. Misal, leh. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi, kita minta kepada Allah tadi minta ridha dan minta surganya Allah. Tapi kayak apa mintanya? Nah, satu aja julun tadi dapatlah ilham dari apa nang kita baca Ratubul Haddad itu, satu aja dapat. Sudah surga di dunia deh. Surga di dunia itu maksudnya makrifat kepada Allah. Hati itu tenang, terus hati lapang, terus ada kita kan kadang-kadang ya lelah nyatai guru lapang hati jaman berduit. Nah. Ya, nyatai lapang guru jaman hati berduit, urusan lancar. Nah, tetap bila kita beranggapan seperti itu, kena pas kena jaka berdagang kah rugi atau urusan kita pindah apa? Nah. Urusan pindah dagang apa? Nah, macam-macam lalu ai pusing naning. Ya, mintuha lewat. Assalamualaikum, ya mintuha. Oh, pian kau baca. Waalaikumsalam. Ya, sudah lewat. Dan, anu, ya, kada kawai. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, jadi, kita sekali lagi, pandanglah semua ibadat itu rahmat Allah. Jadi misalnya aja istighfar itu wajib hukumnya. Lah, istighfar itu wajib hukumnya daripada dosa dan kesalahan. Mana kita sebenarnya tidak ada berdosa, berdosa aja. Cuma kita kadang merasa berdosa, ini anehnya. Ya kada? Nah, malahan ada riwayat mengatakan wujuduka zambun la yuqasu bihi zambun. Au kama qala. Ika merasa ada punya, maaflah, punya wujud, maksudnya kayak ini, merasa berilmu, merasa punya amal kebaikan, merasa punya apa, wibawa dan sebagainya, itu dosa. Kadang memandang ini rahmat Allah, kadang memandang ini nikmat Allah, kenapa dosanya? Lalu kadang bersyukur, kadang berterima kasih, lantaran aku nang mendapatkan, lantaran aku nang memperoleh dengan usahaku, dengan kepintaranku, dengan kecerdikanku, dengan segala macam, akhirnya kada syukur lawan Tuhan. Ya, nah ini sumber apa sekali lagi lah dosa kita. Maka apabila dosa itulah penyebab usangnya hati, oleh karena itu bertaubat itu hukumnya wajib. Jadi misalnya aja lah, amun nang ke mana pal 17 tuh pengarannya? Ya pal 17 pang, bahari di mana tuh di begau, ya lah, mah pengalaman bahari. Situ pembantuan lah, di situ ya begau kong lah. Nah, amun ke situ tuh nyata, ada dosanya di situ, tuh nyata bener. Nah, cuman kadang-kadang kita nih ada tadustai orang, ada sombong, ada ria ujub. Ini dosa barataan ini. Nah, oleh karena itu kita bertaubat. Ya kan? Nah, jadi astagfirullahal azim. Menyesal, ya Allah, ampuni ulun tak salah. Walaupun kita kadang-kadang tahu lagi dosa kita nih apa, yakini kita nih ada dosa, yakini ada kesalahan, Tuhan himum. Atta ibuka menadambalah. Orang yang mengaku daripada kesalahan itu seperti orang kada berdosa lagi. Jangan merasa suci, jangan merasa hebat, jangan. Itu sifat-sifat iblis itu. Jangan ada di hati kita. Usahakan dibersihkan beratan. Mudah-mudahan Tuhan menolongilah. Nah, mudah-mudahan. Jadi makanya
ujar guru, ini pesan guru. Lawas sudah Jasidin menyuruh nih, bila bangun guring tuh Jasidin nah, menghadap kiblat, apa yang dibaca? Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matin min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya, terima kasih ya Allah pian nih maulahkan ulun iman, atau alhamdulillah ya Allah pian memberi ulun iman, alhamdulillah ya Allah pian memberi ulun Islam, alhamdulillah ya Allah pian menjadikan ulun menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ujar guru, insya Allah kada akan dicabut iman dan Islam kita sampai mati. Kita khawatirkan hati, khawatirkan bani ketika hendak meninggal karena nek kata kawa mengucap la ilaha illallah lantaran apa? Dosa kebanyakan. Itu yang takutan benar kita. Kalau pang no, bolong gonol kayak ucap apa? Ucap apa? Dijamin mati husnul khotimah kada. Bal ambin mauratu masya Allah alim benar bisi murid ratusan ribu. Kalau sering berbicara, wah luar biasa. Tapi matinya kafir. Apalagi kayak kita nih, alim tidak apa kada, bamal ibadat pengoler benar, itu gin untung-untungan juga. Tak kau untung-untungan? Kada kau masih menerima, kada kau apa? Kalau pasti diterima Tuhan, kada kau kita masih ya kan? Merasa ikhlas dia sudah salah kita. Iya kah? Nah, insya Allah mudah-mudahan kita selamat lah. Jadi ketika bangun terang, bangun alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Lah hanyar ujar kita terima kasih ya Allah atau alhamdulillah pian nih memberi ulun iman. Tu kesyukur ngarannya lah. Nah alhamdulillah ya Allah pian memberi ulun Islam. Alhamdulillah ya Allah pian menjadikan ulun menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mudah-mudahan kau ta'amalakan kita lah. Amun bahasa Arabnya tuh alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matin min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita tadi bertaubat tuh wajib. Ini maksud ulun tuh kita mewajibkan untuk diri kita. Pahamlah? Kita mewajibkan bahwa aku ini bertaubat tuh wajib. Nah lain yang kaya berzina mencuntan dan penurang itu nyata ya wajib untuk agama. Ini kita mewajibkan diri kita sendiri, aku ini wajib bertobat. Setiap hari itu berapa kali terserah aja. Nah cuman ingat, karena kadang-kadang kita kebanyakan menggawi tobat, membaca istighfar, lalu ada rasa kita. Lalu padahal banyak, tahulah aku jadi terlambat, aku kan membaca istighfar 200. Nah bapadah. Berarti ada rasa kita yang ngarannya, rasa akunya ada ngaran, kada memandang rahmat. Oleh karena itu, astagfirullahaladzim, timbulkan rasa penyesalan dulu, minta ampun kepada Allah. Imbahnya sudah ada rasa penyesalan, minta ampun, berjanji kada hendak lagi mengulangi. Nah terus, astagfirullah, astagfirullah. Ingatakan yang jadi kawa mengucap ini karena rahmat Allah, istighfarnya rahmat Allah, diri kita rahmat Allah. Amalakan jepian sama-sama kita beratan. Insya Allah kita akan merasakan kelezatan, kenikmatan. Walaupun ibadat kita sedikit, tapi insya Allah kita akan merasakan kelezatan dalam beribadat. Nah lalu kena apabila sudah lezat beribadat, kada hendak lagi meninggalkan ibadat itu. Kena istighfar rajin, adzan 10.000 sekali istighfar, tapi kada merasa. Kenapa? Makin banyak, makin asik, makin banyak makin asik. Kenapa? Rahmat Allah didapat terus, tambah terus. Ini kan untung kita mengucap ini kan rahmat Allah. Istighfar, astagfirullah, rahmat Allah bertambah, astagfirullah bertambah pulang rahmat, astagfirullah bertambah pulang. Akhirnya kita model, ya Allah. Kada kawa ulun menghitung rahmat pian. Baru satu aja. Belum lagi rahmat melihat, mendengar. Ini. Mudah-mudahan kita beratan. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, wah, sudah. Bebini anum kah terserah aja. Tapi lu kada nyuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jadi, wajib
itu barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Jadi kalau kita ada tersalah tuh jangan berkenak-kenak. Jangan berkenak-kenak lah, jangan berkenak-kenak. Kemudian sunat, nih lun sengaja lun ulangi sunat. Sunat itu kan kalau sudah nang pardu-pardu ini digawi, alhamdulillah, lalu kita tambah dengan nang sunat-sunat. Nah, kalau orang itu leh nang di nang apa nang pardu digawinya, nang wajib digawinya, ditambah nang sunat-sunat, tambah lagi titalnya muhibbi atau habibullah. Dua titel orang tuh. Bah, masya Allah, luar biasa. Mukorobin dia sudah luar biasa, apalagi muhibbin. Kalau sudah muhibbin, subhanallah. Ada dikisah lagi. Nah. Jadi, makin banyak yang sunat, makin tinggi. Makin banyak yang sunat, makin tinggi. Tapi kita jangan menuntut, jangan beribadat, bukan karena mencari makom. Yang kita cari, apa tadi? Keridhaan Allah. Dengan Allah juga, ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga haram. Haram itu barang yang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut kepada Allah. Lah, yang haram itu banyak kayak yang haram. Ya lah. Kenapa? Ya kayak kada sembahyang, nang orangnya sudah balik bakal kada sembahyang, ya lah. Lain nang ujur, ada ujur sa'i kayak orang nang hami apa Allahu sallallahu alaihi wasallam, orang nipas melahirkan, orang yang apa haid tuh memang ujur sar'i ngarannya. Menelakian ni mana ada haid? Hah? Bah, abahnya ikam makan wadai siang-siang ni, maka orang puasa, aku haid. Haid lakian haid. Lakian aneh. Nah, kalau nang haram ini digawi, kalau dosa ini digawi, hidupnya sial. Coba lihat dia, Pian. Biar maaflah, pangkatnya tinggi, duitnya banyak, ujar kita telah sugih, tapi tetap kada nyaman. Kenapa? Ini mendapat kemurkaan Allah, mendapat apa ujar kita tuh tidak keridhaan Allah. Kada nyaman hidup, lalu hidupnya itu kena lah. Nah, menyombongi orang, gawian, kayak itulah, gawiannya pulang nang kapal berapa tadi? Ketujuh anak berramian, ya? Hah? Pon? Habib parak lah. Bujur juga, Habib parak, ya Allah. Ulun pernah baca di surat kabar, ya sebingung-bingung ada juga, paling kaya di dunia. Anehnya nang paling kaya mun kada orang Inggris, orang Amerika. Orang mana yo kaitu nah. Tapi anehnya kada ada punya rumah sebuah buah, padahal penyugihnya. Di dunia penyugihnya inya, tapi kada ada bisi rumah sebuah buah. Aneh kada? Ada kita hendak pulang rumah aja ke kawa tu 3 kali masjid. Kita dah, ya lah. Ada ni kada ada bisi rumah tu, Bang. Cuman bila ke Australia sebulan ngontrak napa? Hotel. Bila ke Amerika sebulan, karena bila ke Jepang sebulan, karena ke buanang negara kapil dia pun ke Arab kada mungkin mang lah. Nah, jadi kayak itu jenya, pah habis saja tahu lah pian. Matinya di pantai, bejamur. Nah, bosan dah melihat anu ni. Melihat apa tumpukan duit mutang, bosan dah akhirnya berjamur, nah, sampai mati. Ya Allah, itu yang dicarilah. Memangnya tulisannya sugih, tapi matinya kada selamat. Nang kita cari ini kan mati selamat, dapat keridhaan Allah, dapat kecintaan Allah. Biar bini berapa pian ni nang saikung jam belum habis. Nah, iya kada? Jadi nikmat-nikmat itu digunakan untuk beribadat kepada Allah. Iya kah? Nah, mudah-mudahan selamat kita lah. Mudah-mudahan selamat. Nah, ya. Jadi nang haram-haram itu jangan digawi, dijauhi. Karena apa? Takutan kalau pina siksanya Allah. Iya, kalau semalam nang ulun kisahkan, Nabi musafir berjalan lawan sahabat, tiba-tiba kuciak-kuciak ada di belakang. Ya Rasulullah, al-aman, al-aman. Ya Rasulullah, amanakan ulun, pelihara ulun, jaga ulun. Ah, ya Nabi, suara siapa nih? Berbalik Nabi.
Nabi itu kalau bepender ada orang misalnya dihiga mengiyau atau di belakang, Nabi langsung kayak itu awak sedih. Kada kita nah kayak itu aja kita lah. Iyalah di belakang jaga kau gulu nih deh lo ke belakang. Ada Nabi itu paling itu Nabi luar biasa kalau pendek itu menghadapi bujur leh. Nah jadi ya Rasulullah paling Nabi oh on kali sekalinya ada apa aja Nabi ya Rasulullah ulun hendak disembelih orang, ulun hendak dibunuh orang. Eh ya Nabi apa anu siap pegerang nih tah itu ulun nih memang ampunnya juga ampun si nang itu nah. Ulun ampunnya cuma ulun ini hendak dibawanya ke pasar berdagang dan ditunggangnya ulun kedua nih. Kenapa je Nabi? Ulun takutan disiksa kalau pina kena siksa azab Allah. Ini orang tu ya Rasulullah kada sembahyang maghrib, kada sembahyang isya, kada sembahyang subuh. Oh iya kasih Nabi cucuk aja pang. Unta takutan. Nah kada lawas datang ampunnya ulun pedang panjang mana? Ya Rasulullah tu unta ulun di. Jangan bilang unta ikam juai kada unta aku kada. Kada apa gerang? Ulun sembelih aja dah. Ulun buang apa? Ulun apa? Ulun jual aja daging-dagingnya. Biar murah ke apakah? Tiwas kada mau dianu dikendarai, kada mau ditunggang, anak membawa apa? Barang-barang dagangan. Hadang lu je Nabi. Nah, leh. Aku tadi pender lawan unta ikam nih. Ujar inya, kenapa kada mau ditunggang? Inya takutan kalau pina azab Allah datang. Kilat kah apa? Kita nyebut peter kah apa ngarannya? Ya, nang menyambar tuh Pak, peter dia leh. Nah, kalau pina peter atau misalnya bumi kah belah misalnya atau apakah api kah dari langit turun misalnya menghantam karena inya kada hendak. Kenapa azab Tuhan bisa turun mendadak tiba-tiba lawan orang nang maksiat lawan orang nang melakukan dosa. Nah jar Nabi bujur kah hikam nih kada sembahyang maghrib, kada sembahyang isya, kada sembahyang subuh tadi bujur kada inggih ya Rasulullah. Nah jar Nabi ontanya kada wani kalau pina azab Tuhan turun. Nah munikam berjanji jar Nabi lah amunikam berjanji maka inya mau siap dikendari kemana aja ya kah unta. Nah contoh betul untuk banu bapak bungut lah. Hah, onta aja takutan. Lawan siksa Tuhan, lawan azab Tuhan. Amun manusia kada takutan-takutan. Aneh bin. Pon? Aneh bin. Aneh juga. Ajaib. Nah, ya Allah. Jadi banyak istighfar. Mudahan Tuhan mampuni lah. Jadi jangan tutup guru aja. Kita kadang bisa menyambati orang, kadang bisa membandingkan siapa-siapa. Ini tuh guru aja sembahyang kada, bijakan kada, puasa kada, sugih. Jangan memandir orang. Bapak enggak diurang, ya kada? Ha? Kada usah enggak diurang. Ya kah? Nah, cuman lihatnya kena akhir hayatnya. Bila orang tuh kada bertaubat, lihatnya kena akhir hayatnya. Dan hidup orang tuh pasti dah. Itu karena apa? Karena lanjuran. Sanastadirijuhum min haytula ya'lamun. Itu kami lanjur jar Allah Ta'ala, pangkatnya, rezekinya, segala macam. Tapi mereka kada sadar, mereka kada tahu bahwa itu lanjuran lanjuran Allah. Na'udzubillah min jalik. Lah, nah, kita tuh bapak ibu kada usah banyak sehari itu biar sejuta lah guru lah. Nah, tapi di redoi Tuhan, aku rujakah? Nah, bini biar berapa guru? Tapi di redoi Allah ya kah guru? Lah. Kada wani insyaallah. Sama aja kita guru. Allah, insyaallah disambung pulangin lah. Mudah-mudahan sehat doakanlah dan setelah afiat. Anu makruh kita nah. Mubah sahih. Kita tunggu dikit aja belajar lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah minta maaf ulun nah. Wallahu a'lam billah hadratin nabi wa ali nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد الأمين والرسول وبارك وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات
birahmatika ya rahmur rahimin. Allahumma rizquna wa ladana wa zurriyatina muslimin fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa a'udzina bil ilmi wa